kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 20 Mei 2021. Dewa sangat menyesal karena telah meninggalkan Nana. Karena ia berpikir kalau Nana lebih memilih ikut pulang bersama Pasha ketimbang dirinya. Bahkan, Nana berpikir kalau Dewa sudah tidak peduli lagi kepada dirinya, karena Dewa sama sekali tidak mengejar Nana dan mengajaknya untuk pulang bersama. Ternyata Nana pulang sendiri ke rumah dengan berjalan kaki. Namun sayangnya, Dewa dan Pasha menyadari kalau Nana belum pulang. Setelah Lula menanyakan kakaknya di mana, Dewa menyangka kalau Nana itu pulang bersama Pasha. Begitupun sebaliknya, Pasha pikir kalau Nana pulang bersama dengan Dewa. Lula sangat marah kepada Dewa karena meninggalkan Nana sendirian di jalan. Akhirnya, kesabaran Lula telah habis. Ia meluapkan semua kekesalannya terhadap Dewa karena telah membuat kakaknya menderita. Mendengar perkataan Lula, akhirnya Dewa sadar kalau dirinya telah egois kepada Nana. Akhirnya ia bergegas mencari Nana. Namun ia belum juga menemukannya. Bahkan Pasha pun demikian. Tetapi Alia mengetahui kalau ia bertemu dengan Nana. Namun ia memilih diam karena ia memang mengharapkan kalau Nana itu pergi jauh dari Dewa. Apakah Alia akan melakukan sesuatu agar Nana tidak bisa kembali lagi pulang ke rumah? Saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan saya akan update terus info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.